Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Wa asdiqal qaili. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam semoga tercurahkan pula kepada jenengan umat kekasih Allah habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khotib mengajak hadirin semuanya dengan tidak bosan-bosannya untuk dan senantiasa meningkatkan keimanan dan juga tentunya ketakwaan kita hanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan cara istiqomah melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah pula meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haqqatu qawtik, takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebelum mewafatkan kita semua, kita benar-benar dalam kondisi menjadi seorang muslim yang kafah. Benar-benar kita menjadi seorang muslim yang berserah diri hanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah dari Jumat yang penuh berkah di hari yang ke-10 di bulan Rajab 1443 Hijriah 11 Februari tahun 2022. Di bulan Rajab kita disunahkan, dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, Allahumma barik lana ya Allah, Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kepada kami Allah keberkahan pada bulan Rajab ini dan juga di bulan Sya'ban ya Allah, wa balighna Ramadan. Wahai Allah, juga sampaikanlah ya Allah umur kami kepada bulan suci Ramadan. Masyarakat hadirin, bulan Rajab adalah bulan yang mulia, termasuk bulan Sya'ban dan bulan Ramadhan adalah bulan umatku, kata Rasulullah SAW. Disunahkan kita di bulan Rajab untuk berpuasa beberapa hari dan juga melaksanakan kegiatan ibadah, amal soleh yang lainnya. Di bulan Rajab ada peristiwa yang bersejarah
yang setiap tahun selalu dilaksanakan, diperingati oleh umat Islam dengan melaksanakan kegiatan yang bernuansa Islam, baik itu di masjid, di musola, di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim dan lain sebagainya. Antara lain melaksanakan kegiatan majelis taklim dengan menghadirkan asatiz, ustaz-ustazah, ulama, mendengarkan pencerahan, mendengarkan tausiah apa itu Isra Mi'raj, apa hikmahnya. Ini dilaksanakan sepanjang tahun, setiap tahun dilaksanakan. Tepuk bulan Rajab, Isra Mi'raj, insyaallah kaget, termasuk di Masjid Darul Pala ini pasti akan dilaksanakan. Masyarakat hadirin rahimakumullah, Isra wal Mi'raj itu Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 1, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallazi asra, maha suci Allah, maha suci Allah. Asra artinya yang telah memperjalankan abdihi, hambanya, minal masjidil haram, dari masjidil haram, dari masjid haram di Mekah Al-Mukarramah yang biasa kita kunjungi baik ketika umrah maupun haji, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Untuk apa Allah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Liduriyahu, yang sebelumnya Allah berikan keberkahan, Allah berikan kerahmatan di sekitar Masjid Al-Haram dan di Masjid Al-Aqsa di Palestina. Untuk apa? Linuriyahu, untuk menunjukkan min ayatina, hanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini merupakan teknologi canggih yang super canggih, sekitar 14 abad yang lalu kurang lebih, yang dipertunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena diketahui oleh umat manusia, makhluk Allah. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa Palestina, lalu naik ke langit, 7 lapis langit dilewati sampai ke puncak, itu satu tempat yang namanya Imuntaha. Ini hanya untuk menunjukkan sebagian besar dari tanda-tanda besar Allah yang ditempuh dalam waktu sangat singkat, sepertiga malam. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Rasulullah dibersihkan, disucikan. Dan yang tidak kalah pentingnya, masyarakat hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat yang saat ini kita laksanakan hingga akhir zaman, 5 waktu dalam sehari semalam. Kita tidak mungkin, dan Allah tidak menghendaki lagi kita melaksanakan mi'raj sebagaimana telah diberikan kesempatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin. Tapi sholat adalah as-sholatu mi'rajul mukminin. Jadi kalau kita ingin mi'raj, kita nak mi'raj, kita nak naik, kita ingin ketemu Allah subhanahu wa ta'ala melalui sholat. Yang pertama, sholat adalah imanuddin, sholat tiang agama. Faman akal mahal fakut akal maddini, yang sholat dia menegakkan agamanya. Wa man taraka faqad hadama, yang tidak sholat dia telah merobohkan agamanya. Nauzubillahi min dzalik.
Yang kedua, inna sholata tanharil fahsyar wal munkar. Kalau kita melaksanakan sholat dengan baik dan benar, dengan khusyuk, subhanallah, inilah yang mengantarkan kita agar kita tidak melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Pertanyaannya, apa yang melakukan perbuatan zalim? Bahkan ada yang berzina dan banyak melakukan perbuatan maksiat lainnya, itu justru yang sholat juga. Maka perhatikan, lihatlah sholatnya. Sallu kama ra'aitu musalli, sholatlah kamu makna sholat kata Rasulullah SAW. Bacaan, gerakan, mana cara khusyuk, insyaallah. Kalau sholat sudah dilakukan dengan baik dan benar, akan mengantarkan menjadi pribadi yang muslim yang kafah. Tidak kalah kita melakukan perbuatan kemungkaran, justru kita mencegah kemungkaran. Sebaliknya, sholat akan mengantarkan kita untuk menegakkan yang ma'ruf, melakukan kebaikan-kebaikan. Masyarakat hadirat rahimakumullah. Lalu yang terakhir, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Kage akan dimintai kita pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, ketika kita kumpul di yaumil mahsyar. Kage akan diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana amal hajinya, puasanya, zakatnya, sedekahnya? Itu belum diminta pertanggungjawaban. Yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban adalah sholat. Sholatnya. Insya Allah dengan hikmah Isra wal Mi'raj ini, karena itu kita perbaiki sholat kita. Lalu ditambahkan, disempurnakan, ditingkatkan lagi dengan ibadah kita yang lain, sebagaimana yang ada di rukun Islam. Mulai dari zakat kita, puasa kita, haji kita, infak sedekah kita, dan amal-amal soleh lainnya. Ini untuk menambahkan daripada ibadah sholat kita. Karena itu, masyarakat hadirin rahimakumullah, di momentum Isra wal Mi'raj bulan Rajab ini yang diperingati setiap tahun, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba Allah yang taat, yang bertakwa, yang selalu dan senantiasa menambah wawasan pengetahuan kita terhadap ajaran Islam, sehingga berimbas kepada peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah ketemu bulan Rajab. Lama lagi bulan Syakban, lalu ketemu Ramadan. Walaupun kita merasa ibadah masih di suasana Covid, bahkan sekarang ada datang pulau Omikron. Ya. Nah, kita harus pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menguji kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita mengikuti protokol kesehatan, tanpa mengurangi kepasrahan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan Allah berikan musibah ini, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak takut kepada siapapun. Justru mengantarkan kita untuk semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masyarakat hadirin, dengan sisa umur yang ada, Allah memberikan taufik hidayah dan inayahnya agar kita sehat, panjang umur, diberikan ketemu dengan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Allah panjangkan umur sehingga kita bisa hidup di suatu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, di suatu negeri yang aman, yang sejahtera, dan senantiasa dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Isra wal Mi'raj adalah salat yang terbesar, harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Di bulan Rajab ini kita perbaiki sholat kita, kita lengkapi dengan ibadah sholat-sholat sunnah yang lainnya dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Insya Allah akan mengantarkan kita benar-benar wala tamutunna illa wa antum muslimun, sebelum kita meninggal dunia benar-benar menjadi hamba Allah yang muslim yang kafah. Amin ya rabbal alamin.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu senantiasa berada dalam kerugian, illa allazina amanu, kecuali yang beriman. Wa amil sholihat, yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, yang saling menasihati untuk menegakkan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Insyaallah bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Barakallahu lakum fil Qur'an azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha lazim li wa lakum. Wallahu ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghayra lillazina amanu rabbana innaka ar-rahmanur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i al-qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhkurullaha akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Thank you.
Oh,